Kenapa jadi halte bus? Finally, setelah 3 hari lamanya, aku hiatus dari beberapa platform sosial media. Contohnya kayak Instagram, TikTok, bahkan sesekali WhatsApp. Lalu, hubungannya apa dengan judul Kenapa Jadi Halte Bus? Well, kalau kalian sadar, channel ini bukan lagi menggunakan namaku sendiri. Dan ya, yeah, ini adalah salah satu hasil dari hiatus selama 3 hari. Aku banyak memikirkan tentang waktu sekarang harus seperti apa. Selama hiatus, aku mengerjakan banyak sekali hal. Dan ya, yeah, of course, aku juga jadi lebih fokus sama diriku sendiri. Aku jadi bisa ngerasain bagaimana rasanya istirahat yang benar-benar istirahat. Nah, dan itu kenapa sekarang aku ganti nama channel ini jadi Halte Bus. Biar siapapun yang mampir juga bisa ngerasain pulang yang benar-benar pulang. Dan dari sini mereka juga bisa kembali berangkat dan jalan pelan-pelan aja. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa berangkat dan pulang punya jamnya masing-masing. Tugas kita hanya perlu fokus pada waktu di mana masing-masing jam tersebut belum datang. Dan ketika sudah datang, kita gak terlalu banyak berpikir lagi. Karena kita tahu, kita udah ngelakuin yang terbaik. Have a great day!